bikin foto atau video itu nggak gampang. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk ide. Coba bayangin aja, kalau misalnya kita mau bikin satu frame aja ya, entah foto ataupun video, itu harus mikirin gimana angle sama komposisinya. Belum lagi mikirin cahaya dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kita juga perlu referensi. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya fotografer atau videografer tuh nyari referensi. Itu sah-sah aja. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya bikin foto, bikin video itu, cuma gitu-gitu doang kok, gampang. Ya kalau misalnya gampang, ya coba aja bikin sendiri. Jangan pernah ngeluh sama gear yang kalian punya. Karena yang paling utama itu ternyata bukan peralatannya, tapi skill yang kalian punya. Semakin kalian sering berlatih, maka akan semakin terlihat hasil karyanya akan semakin bagus. Jam terbang juga mempengaruhi. Jadi tetap semangat, dan Agung Pamasora di sini akan terus konten.